akan dibawa masuk oleh saudara Khairi Nizam Ismail dan juga saudara Muhammad Rafi Muhammad Noor dari Pos Malaysia Johor Bahru, di mana trofi ini akan diserahkan kepada yang berbahagia, Dato' Stuart Ramaligam, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif MFL. Trofi ini mula menjadi rebutan sejak 2012, dengan trofi pertama adalah pada 1990 hingga 2004, dan trofi kedua dari tahun 2005 hingga 2011. Dan Dato' Stuart Ramaligam akan meletakkan trofi yang akan menjadi persaingan di antara Johor Darul Takzim dan juga Kuala Lumpur City. Inilah yang akan menjadi pertaruhan untuk kedua-dua pasukan. Selamat datang ke Stadium Sultan Ibrahim untuk kita menyaksikan perlawanan kemuncak saingan Piala FA edisi ke-32, pertemuan di antara Johor Darul Takzim berdepan dengan Kuala Lumpur City. Juara tiga kali KL City menentang juara dua kali dan juga juara bertahan Johor Darul Takzim, di mana Stadium Sultan Ibrahim menjadi venue yang ketujuh untuk aksi akhir di luar Lembah Kelang. Zafri Yahya berada dalam catatan Nazmi Nasaruddin. Antara dari Paulo Josue, ada peluang kali ini, tidak offside. Tetapi Shihan melakukan tindakan wajar, tindakan yang diperlukan untuk menyekat Zedem daripada melakukan sesuatu. Kalau dilihat ya, ini sebenarnya jaringan boleh dihasilkan ataupun berlakunya jaringan. Afiq Fazail. Lestari balik semula ke sebelah kiri. Lepas buat Afiq Fazail. Terkena palang. Ada sentuhan mungkin yang dapat dilakukan oleh Kevin Ray Mendoza. Itu adalah yang paling hampir untuk Johor Darul Takzim membuka tirai jaringan. Ya, berlaku 1-2 dengan Polisteri. Afiq berjaya melihat sedikit kedudukan Kevin Mendoza untuk melakukan rematan. Kita dapat lihat Afiq bersedia. Rematan terus, laluan tepat. Maklan dapat menjauhkan bola dari kawasan bahaya. Kali ini peluang untuk Ramel Morales, dengan Paulo Josue menunggu di bahagian tengah. Morales diawasi oleh Feroz Farudin. Masih lagi Ramel Morales. Antara Morales kepada T. Saravanan. Saravanan! Dua percubaan yang dilakukan oleh Kuala Lumpur City. Kedua-duanya membahayakan pintu gol JDT. Saya tertarik lebih kepada Romel Morales melakukan acahan dribble antara menggunakan kaki kiri tepat tampanan pertama daripada di Sarawanan. Mengganggu ataupun menghalang pergerakan laluan Arif Aiman di sebelah kanan untuk membuat gelecekan untuk masuk ke dalam kawasan tengah. Rasyari. Abang Zini dapat mengeluarkan bola kembali semula. Forestieri! Lencongan yang tidak cukup untuk menggegarkan jaring KL City. Kalau dilihat, dia menang bola untuk perebutan di kawasan tengah. Kemudian memasa ataupun ruang yang cukup untuk Forestieri melakukan rebutan. Rebutan menggunakan lencongan. Sini sentiasa akan memberikan bantuan kepada Galif Fuko dan juga Zidam. Forestieri hampir terlepas, tetapi tindakan pantas daripada Kevin Ray Mendoza yang turut diberikan bantuan oleh Giancarlo Galif Fuko. Taktik ataupun curang permainan backheel daripada Besen berlaku untuk Forestieri. Mendoza mengarahkan rakan-rakan untuk membina benteng yang kukuh bagi menidakkan peluang ini antara Forestieri maupun Velasquez. Forestieri yang menguji Mendoza. Satu bacaan tepat daripada Kevin Mendoza. Ya, betul. Dia cukup bersedia
dalam kawalan ataupun dilamatkan di sebelah kanan Kimi Mendoza untuk menepis bola tersebut. Gol Velasquez. Peksan untuk Velasquez mencuba dengan kaki kanan. Arif dengan rempatan kaki kiri. Dan tempanannya dilakukan oleh Peksan untuk meletakkan JDT tidak kata penjaga garisan apabila isyarat offside membatalkan gol ini. Tapi setidak-tidaknya ianya akan meningkatkan suhu permainan. Kita perhatikan sekali lagi. Ya, ketika Arif Aiman melakukan rebatan, Bersus sudah berada di kawasan di belakang pemain pertahanan KL City. Mestiari. Afiq Hongwan. Percubaan dari Hongwan! Dia tidak pernah mencarikan gol untuk Johor Darul Ta'zim. Tetapi dia memilih pentas yang tepat untuk meledakkan jaringan yang menakjubkan mengatasi Kevin Ray Mendoza. Unsung hero untuk Johor Darul Ta'zim kini mungkin akan bertukar menjadi wira. Dilakukan oleh Afiq. Seri melihat pergerakan Besan di tanduk Avanzini. Arif Aiman. Ya, gol Velasquez untuk jaringan yang kedua buat Johor Darul Ta'zim. Menggunakan kesempatan keadaan yang kabur di hadapan pintu gol. Kegagalan itu menghadirkan kegembiraan untuk JDT. Sedikit peluang dan ianya dihukum. Ya, kalau dilihat pergerakan ini berlaku dengan cukup mudah. Pasukan JDT yang masuk di sebelah kiri antara daripada Forestieri. Abang Zani melakukan kiliran tidak jauh. Jangan mereka kelebihan 2 gol. Arif Aiman untuk Beksan. Satu gerakan yang baik yang dibina oleh Johor Darul Ta'zim. Hanya memerlukan ketepatan Beksan. Jadi 5 minit sudah pun dilengkapkan. Nazmi Nasaruddin meniupkan whistle pendamat untuk mengesahkan kejayaan buat Johor Darul Ta'zim. Majulah kejuaraan yang ketiga mereka dalam saingan PLFA. Mereka mempertahankan, memastikan trofi PLFA akan kekal dalam kabinet Sang Harimau Selatan. Ini keputusan pertama di Stadium Sultan Ibrahim, Johor Darul Ta'zim 2, Kuala Lumpur City 0. Jody Ahmad akan membawa trofi ini untuk diraikan bersama dengan rakan-rakan yang lain bagi pengesahan untuk Johor Darul Ta'zim diculang selaku juara Piala FA 2023. Satu lagi kejayaan yang terus tercatat untuk Sang Harimau Selatan. Kejayaan yang akan menyaksikan rekod demi rekod yang akan cuba mereka atasi, yang akan cuba mereka catatkan selepas ini, di mana menyaksikan Johor Darul Ta'zim yang kini memiliki kelebihan besar berada di puncak saingan Liga Super. Dan kini, hari ini, malam ini, detik di mana mereka meraihkan kejuaraan yang ketiga untuk dinobatkan selaku juara Piala FA. Jadi syabas dan juga tahniah diucapkan untuk Johor Darul Ta'zim.